Okay, aku sekarang udah waktunya mau pergi lagi. Nanti pas aku udah di mobil aku vlog lagi ya. Bye-bye. Ikut aja deh sekarang. Aku pakai ini. Aku harus belum bawa tas. Biar Chris ikut aku ya. Bye Malaika, bye Milana. Bye. Bye Ati. Mam, udah bawa kunci belum? Oh iya, aku pakai sepatu, guys. Sepatu gue agak berantakan di sini. Ya. Oke. Oke, okay, Mams. Lagi begini nih, besok aja tadi kan udah. Ngarinnya 5.000. Hah? Harus 5.000. Heeh. Enggak apa-apa. Lagi begini soalnya. Oke. Oke, nge-vlog. Aduh, ini kan ini. Enggak ya. Oke. Nah, bawa kunci lagi gak? Hai guys. Here one. Handphone deh. Aku pencet kebiasaan, pencet nomor satu terus. Let's go. Belum tahu sih mau kemana, tapi ikutin aja ya. Aku naruh my bag dulu di bawah. Iya, bawa anak nih. Aduh. Agak gelap ya. Hai, oke. Jadi, kita sekarang mau pergi. Kita udah ngopi ya. Aku nggak tahu sih kita mau ke mana. Ikutin aja nggak sih. Sekarang kita udah di Orchard lagi dan lagi. Biasanya sekarang kalau duduk cuma bisa berdua doang. Jadinya kalau aku mau janjian sama tante aku tuh agak ribet ya. Soalnya harus pura-pura gak kenal, gak boleh ngobrol. Jadi ya udah aku pergi berduaan doang sama mamaku. Dan ntar aja deh kalau udah sampai aku videoin lagi. Bye guys. Hai guys, jadi aku udah sampai di apa sih, tempat waffle gitu, di daerah Gilman apa gitu, aku lupa namanya. Terus sekarang mau turun karena aku pengen makan waffle. Aduh. Oke. Aku mau turun. Aduh. Lapar, gak sabar. Aduh. Ini sepi banget, guys. Aku gak bawa apa-apa lagi kan, masker udah ya. Yuk. Kita habis parkir. Kayaknya, oh di tempatnya di situ. Kayaknya gak keliatan muka aku ya. Aku kayak burem. Nah, lewat sini. Lewat situ aja. Upsi. Kita udah sampai. Oke, kita udah duduk. Aku udah habis pesan waffle pakai ice cream, tapi cuma kayak single scoop karena aku sama mami masih kenyang, tuh kayak lapar nanti sih, kayak cuma pengen minum dikit doang. Ya udah, dia tinggal nunggu aku datang. Nanti kalau udah aku videoin sambil aku makan.
Enggak banget deh gue. Ya udah guys, tuh lihat aku duduk di outdoor. Karena kayak kalau corona kayak lebih bagus duduk di luar enggak sih, kayak hawanya tuh lebih terbuka. Ya udah jadi duduk di luar walaupun agak panas dikit sih. Enak deh suasananya. Ya udah tunggu nanti ya. Guys, barusan kita mau minum kan. Terus pas mau dibuka itu jadi deh. Nggak tahu ngomongnya gimana, ribet deh mas ngomong. Ya Allah, tanganku nutupin. Lama banget, betulnya kita order number itu 600 berapa gitu. Atau 64, nggak tahu. Tapi belum dipanggilnya, aku seret ya. Ada mama aku di situ, di situ ada kaca, kita gitu, bisa ngaca, lihat kak. Tuh. Ya udah guys. Mau liat mama aku gak? 1, 2, door. Teman air putih kamar udah dateng. Thank you. Thank you so much. Serem. Bisa lagi video call. Iya di situ, terus ada mama aku di sini. Adik. Oke guys, aku udah dipanggil. Aku mau ambil waktu aku dulu ya. Setelah 20 jam nih. Kok dicokot-cokotnya juga nih? Kau deh kita makan aja. Ayo guys kita makan. Lo makan aja, aku video sendiri gak apa-apa. Sini aku aja. Maaf ya, aku tuh gak pakai kamera jadi ya ribet kalau flip-flip gitu. Enak. Harusnya ini mah rasanya apa? Vanilla. Padahal ini ice creamnya sih salt. Jadi asin emang. Emang enak asin kita. Ini gak ada yang manis asin. Ya juga sih. Mama. Yaudah kita makan dulu guys. Mau liatin aku makan apa? Dulu liatin aja ya. Enak sih ya. Kayak ada manisnya, ada asinnya juga, jadi kombinasinya bagus. Tadi tuh aku sempat mikir mau pakai vanilla ice cream kan, cuma nggak jadi karena kalau vanilla ice cream kan kayak manis tuh manis bener sama aku. Mama aku bilang jangan, kak, percaya mama deh, harus salt jadi. Jadi ada asin-asin gitu, jadi aku ya pasti masa aku percaya sama mama aku kan, percaya banget kan. Ya udah jadi aku pesan situ. Ini yang pakai coklat lagi ya, apple aja ya. Daun, enak makan juga ya. Jangan liatin aku dong. Mukbang. Mukbang apa mukbang sih? Nah guys. Oke guys, kita udah arah balik ke mobil lagi. Alhamdulillah kenyang banget. Tapi aku sekarang kayak mau sholat dulu di mobil. Soalnya udah mulai mau maghrib, aku telat, takutnya gak keburu. Jadi mau sholat dulu di mobil. Abis itu aku gak tau mau on the way kemana. Nyampe. Enak banget deh. Suasana kayak enggak di Singapura, kayak beda tuh. Biasa aja sih. Aku aja lupa. Oh iya, aku lepas dulu. Sama aku mau ambil mukena deh. Susah ya di sini enggak ada tempat wudu. Enggak ada tempat sholat.
aku berarti bisa ini aja kan majama. Guys, aku sorry banget nih ya. Aku udah pulang lagi karena tadi aku lupa mau vlog di Paragon, terus aku udah kayak buru mager gitu. Jadinya, ya udah sekarang aku udah selesai. Aku cuma bilang makasih banget ya yang udah nonton aku. Jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe. Jangan lupa share juga video aku biar kalian nontonin, biar aku subscriber cepet 1M. Halo, dikit. Bye guys, thank you.